Assalamualaikum. Oke, hari ini saya mau masak ayam sos tiram. Ini dia sudah basuh sos tiram. Dengan seperti biasa yang ini, bahan-bahan perasa, bawang besar, bawang merah, bawang putih, dan lada, daun bawang. Kemudian ini ada mushroom. Dan saya campurkan sedikit serbuk lada hitam. Oke. Yang ini saya campur serbuk kunyit, saya campur sekali di dalam ayam. Oke, sekarang kita mulai masak. Oke, kita panaskan minyak. Sekarang kita masukkan bawang, bahan-bahan bawang semua ini dengan lada. Sekarang kita masukkan ayam yang sudah dicampurkan tepung ini. Sekarang kita masukkan sos tiram. Kemudian kita masukkan serbuk lada hitam. Kemudian kita masukkan serbuk perasa semua. Kemudian kita masukkan sedikit air. Oke, sekarang kita tunggu dia masak dulu ya. Oke, ayam dia sudah masak. Sekarang kita masukkan mushroom dan daun bawang. Oke, kita aduk lagi, campur merata semua. Kita masak lagi dia sampai mushroom dia benar-benar masak ya. Alhamdulillah sudah selesai ayam masak sos tiram dengan mushroom. Oke, selamat mencoba resep ini. Assalamualaikum.